sahabat pecinta makanan khas negeri gingseng. Sini-sini merapat. Saya mau ajak kamu nih mencicipi aneka jajanan nikmat khas Korea yang ternyata juga ada di Jakarta loh. Wah, ada apa aja ya? Yang pertama ada tanghulu, makanan yang sempat viral di Korea. Tanghulu sebenarnya manisan sate berisi buah-buahan seperti stroberi dengan balutan gula putih. Rasanya pasti manis, tapi segar. Buahnya yang segar, dicampur di lapisnya sama karamelnya, itu enak banget, kebet. Gimana? Udah berasa orang Korea belum saya? Langsung aja yuk, kita coba lagi. Kalau tadi kita udah cicipin yang manis-manis, sekarang saya mau ajak sahabat mencoba makanan pedas manis nih. Di Myeongdong, Korea, makanan satu ini terkenal dengan nama cumi megalodon. Lihat aja, ukuran cuminya super jumbo. Empuk banget. Bumbunya manis. Ada pedas-pedasnya juga nih, sahabat. Enak. Nah, kalau habis makan pedes-pedes gitu, minum yang seger-seger kayaknya enak nih. Apalagi kalau minum semangka. Iya, sahabat. Minum buah semangka utuh kayak gini yang dikenal dengan sebutan suika. Di Korea, suika biasa disajikan saat musim panas. Wah, tapi kalau semangkanya sebesar ini, bisa diminum rame-rame kali ya. Sebagai menu penutup, saya mau cicipin camilan satu ini. Ayo, ada yang tahu nggak ini apa? Namanya gokumapang, yang sempat viral di awal pandemi dulu. Gokumapang merupakan sejenis mochi berbentuk ubi yang di dalamnya juga berisi ubi halus dan manis. Ditambah perpaduan kejunya yang gurih dan melted banget di mulut. Lembut, wangi, ubinya sama kejunya itu enak banget. Asin manis dan mochinya kenyal-kenyal. Teksturnya saya suka banget, sahabat. Harganya tadi berapa, Kak? 28.000 nih, sahabat. Tapi enak banget. Bisa sih coba lagi. Wah, kenyang juga ya, sahabat. Tapi akhirnya saya bisa mencicipi makanan-makanan hits khas Korea tanpa harus jauh-jauh ke sana loh. Nah, dari aneka makanan tadi, kamu paling suka yang mana nih? Dari Jakarta, Dewi Manik, Ariel Ramadan, RTV.